Di belakang saya ini adalah tenda-tenda. Teman-teman bisa lihat ya, yang biasa disebut dengan maktab. Maktab untuk jamaah-jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah ya. Di mana Arafah adalah tempat yang mustajab untuk kita berdoa bersama, untuk kita meminta kepada Allah. Kita sekarang menuju ke Jabal Rahmah ya. Nabi Adam dan juga Siti Hawa ya. Nanti kita akan berdoa di Padang Arafah di bawah kaki Jabal Rahmah. Salah satu doa yang kita minta adalah kita berharap, kita memohon kepada Allah agar apa? Agar Allah mengizinkan kita bisa menjadi salah satu dari jutaan umat muslim lainnya yang berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf saat hajian. Teman-teman semua, aminkan. Aminkan apa yang kita doakan bersama-sama. Saat ini kita sedang berada di Arafah, yang kita tahu bahwa Arafah adalah tempat yang mustajab ketika kita meminta. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua Allah izinkan, Allah undang, Allah kehendaki untuk bisa berada di Arafah, menjadi salah satu dari jutaan umat muslim lainnya yang melaksanakan wukuf saat hajian. Kita minta sama Allah agar bisa merasakan nikmatnya mabit di Muzdalifah. Kita minta sama Allah agar bisa merasakan nikmatnya bermalam di tenda Mina. Kita minta kepada Allah agar bisa merasakan melontar jumrah di Jamarat. Mudah-mudahan Allah undang kita, mudah-mudahan Allah izinkan kita menunaikan rukun Islam yang kelima. Pergi haji, berangkat haji, menjadi haji yang mabrur, doa-doanya makbul. Mudah-mudahan teman-teman semua beserta saya Allah izinkan datang ke Arafah untuk wukuf saat hajian. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin berangkat lagi ya Allah. Kami ingin berangkat lagi ya Allah. Kami ingin berangkat lagi ya Allah. Izinkan kami berangkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.